Hai guys, saya Zora dan Koji daripada Jepun. So hari ni kita nak bagi Koji rasa antara juadah hari raya yang kita biasa makan dekat Malaysia, okay? So Koji akan teka nama yang sepatutnya sesuai dengan rasa dia, alright? Kita nak mulakan dengan juadah yang pertama. Wah. Okay, dia dalam dia ada nasi. Nasi. Nasi yang dah dihimpit-himpit kan? Ha. Yang ni kita buat pakai pelepah lah. Betul tak pelepah? Okay, buka. Okay, pakai mana? A few moments later. Sedap. Memang kalau raya ini dua benda ni wajib ada. Saya rasa ini sama dengan rendang. Oh, betul rendang. Betul lah rendang. Rendang. Oh, rendang. Yes. Nah, ini rendang apa? Daging. Yes, betul. Yang ni? Nasi. Nasi yang dah dihimpit-himpit kan. Nasi himpit. Tapi dia version dalam anyaman. Nasi himpit anyaman. Ketupat. Ketupat. Jom kita beralih ke juadah yang seterusnya. Okay, next juadah. Itadakimakan. Okay, ni. Okay, ini. Dia ada macam-macam bentuk lah. Ada bentuk ikan. Makanan macam ini berada dekat Jepun juga. Oh. Tapi dekat Jepun ada dalam ini ada kacang merah. Oh, dalam ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay. Kalau kat Jepun nama dia apa? Ningyo yaki. Ada banyak bentuk. Banyak apa? Bentuk. Bentuk. Ya. Ikan juga, orang juga, bangunan juga. Oh, bangunan. Dia ada bentuk bangunan ya? Yeah. Dia ada bentuk bangunan. Ini pasti gunakan tepung. Jadi tepung manis. Nama dia bahulu. 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 Tak ada maksud nama dia. Nama dia memang bahulu. Bahulu. So seterusnya kita nak memperkenalkan kepada Koji satu juadah yang memang nenek-nenek kita suka. Sebenarnya saya tahu jawapan ini. Kerana saya masak sendiri. Rasanya durian. Kita tahu dia suka durian. Mula-mula saya tak suka durian. Tapi, baunya tak sedap tapi makin adik. Makin adik. Tapi macam mana makan? Ya, pertama kali macam ini. Tapi sekarang ni walaupun sedap. Jawapannya dodol durian. Dodol durian, betul! Yeay! Dan seterusnya kita ada kuih yang melambangkan negara kita. Kemakmuran. Okay, itadakimakan! Itadakimakan! Ini nampaknya onde-onde. Rasa dia macam mana? Inilah kuih namanya. Inilah kuih kita makan masa raya. Sedap. Lebih kuki. Oh, lebih daripada kuki? Macam kuki. Okay. Apa nama yang awak nak bagi dekat tu? Kuih. Kuki. Ini nama dia. Kuih makmur. Makmur. Okay, last. Kuih ni memang paling orang Malaysia cari. Kalau raya. Dalam tu nanas. Itadakimakan. Itadakimakan. Dia cair dulu. Nanas tu kena Pine nanas. Sikit lagi. Tepung bakar. Tat nanas. Tat. Yes, tat. Tat nanas. Tat nanas. Bukan nanas kan. Tat nanas. So lepas Koji dah rasa semua juadah, antara juadah yang kita makan raya ni, so Koji akan bagi berapa bintang daripada 5 bintang. Okay. Ini 3. Tak nenas. Ini rendang makan dengan ketupat. Ketupat. Ini 5. 5. Yeah. Memang favorite lah. Ya, yeah, saya sangat suka rendang. Makmur. Makmur. Ini 4. Kenapa suka? Kenapa suka? Teksturnya sangat suka macam sak-sak macam ni. Okay. Ini pun 5. Oh. Kerana bagi orang Jepun, familia dengan rasa macam ni. Jadi sedap. Okay, last favorite dia. Ini. Enak. Sebab suka makan durian kan? Ya. Yeah. Suka makan dodol. Yeah. Alright, thanks Koji. Thank Kita dah bagi Koji rasa antara juadah dekat Malaysia ni kalau hari raya. Mana tahu korang nak suggest Koji makan, boleh nanti DM kita aja ataupun komen dekat bawah ni antara makanan yang Koji boleh makan nanti. Okay? Bye. Bye.